Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya, sobat Erhas. Kalian dah masih suasana Idul Adha ya, paling tidak yang lebarannya Sabtu ini masih ada hari terakhir sampai sebelum maghrib ya. Jadi masih bisa kita takbiran ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Jadi sobat era sekalian Ini ada berita menarik ya mengenai uh, alasan Anis Baswedan uh, nyalon kembali ada sebut ini ya ini tiga alasan mengapa Anis butuh jadi gubernur Jakarta menurut pakar ya kalau menurut saya bagaimana nanti kita combine coba ya uh, jadi kita lihat ini menurut uh, pakar komunikasi politik yang namanya Anthony Leong. Jadi menilai keinginan Anies Baswedan untuk maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2024 sebagai hal yang wajar. Wajar jika Anies ingin maju lagi di Pilkada Jakarta 2024 untuk periode kedua. Anies masih butuh panggung untuk kembali berlaga dalam Pilpres 2029. Satu alasan berarti ya. Direktur Poli Eko Digital Insight Institute disingkat pedas <laughs> luar biasa ya mengungkapkan tiga alasan utama mengapa Anies memilih langkah ini pertama Anies membutuhkan panggung politik selama lima tahun ke depan untuk menjaga relevansinya menjelang Pilpres 2029. Menurutnya tanpa panggung tersebut Anies beresiko tenggelam dalam dinamika politik yang cepat berubah. Kedua, Prestasi dan keberhasilan dalam periode kedua, sebagai gubernur Jakarta, akan memperkuat posisinya untuk kembali bertarung di Pilpres 2029. Ya, yang tidak akan ada gunanya kalau masih pakai gentong babi. <laughs> Oke, nanti kita bahas ya. Menurut Antoni, hanya ada dua posisi strategis yang bisa membuat Anies tetap menjadi pusat perhatian publik. Ya ini sebagai Menteri di Kabinet Prabowo atau kembali sebagai Gubernur Jakarta kalau Menteri gila ya, tapi politik Indonesia itu tidak ada yang namanya apa istilahnya ya stick and carrot tidak ada uh, apa bukan stick and carrot uh, apa insentif disinsentif ya jadi orang yang dipersepsikan pengkhianatan pun bisa menang ya tapi kita lihat. Kenapa bisa menanya alasannya? Ya, sekali lagi, ini pendapat. Ya, meskipun peluangnya masih terbuka, rasanya sulit bagi Anies masuk kabinet Prabowo. Pilihan politik paling realistis saat ini adalah menjadi Gubernur Jakarta lagi, karena modal politiknya di Jakarta masih kuat. Jelas, Antoni, ketiga, Anies harus menjaga statusnya di beda darling selama lima tahun ke depan jika berhasil membangun citra positif dan menunjukkan prestasi dalam melayani publik melalui kebijakan yang pro rakyat Anies akan lebih mudah lagi dalam Pilpres 2029 apalagi jika Anies berhasil membangun citra positif dan meningkatkan prestasi dalam melayani publik melalui kebijakan pro rakyat ini akan memudahkannya maju Pilpres lagi ucap Antoni semua faktor ini mendorong Anies untuk kembali berlaga di Pilkada Jakarta 2024 setelah kekalannya di Pilpres. Menurut Antoni, seseorang harus tetap berada dalam magnet politik dan tidak boleh lepas dari sorotan publik selama lima tahun mendatang untuk menjaga moral politiknya menuju 2029. Dengan langkah ini, Anies Baswedan berupaya memastikan dirinya tetap berada di panggung politik nasional. Menjaga eksistensi dan mempersiapkan diri untuk pertarungan pilpres 2029 yang akan datang. Ya, itu tadi alasan tiga. Ya, kenapa Anies perlu itu? Ya, oke, kita ulangi. Alasan pertama: membutuhkan panggung politik agar jangan tenggelam sampai 2029. Kemudian, yang kedua: prestasi dan keberhasilan periode kedua akan memperkuat posisi ya dan yang ketiga The Last But Not Least uh, Anis harus menjaga statusnya di media darling selama lima tahun ke depan sama posisi ini alasannya sebenarnya ya satu butuh panggung ya yang kedua kalau dia berprestasi akan memperkuat posisi dan ketiga dia harus tetap menjadi media darling Uh, jadi, ketika relawan Anies deklarasi beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, ya, saya ditanya wartawan, "Apakah setuju Anies nyalon atau tidak?" Sebelumnya, terus terang, saya lebih berharap Anies menjadi pemimpin kaum oposisi yang di Indonesia, kadang-kadang dipersepsi negatif susahnya seolah-olah kaum oposisi itu adalah kaum yang sakit hati, tidak move on. Gimana ini politik kita ini ya? Padahal oposisi in politik itu adalah hal yang biasa dan bahkan necessary diperlukan. Tapi di politik kita jadi tiba-tiba menjadi orang yang dianggap sakit hati, penyakitan, punya penyakit jiwa, rohani dan lain sebagainya. Padahal itu adalah political choice, pilihan politik harusnya. Nah, karena itu jarang sekali orang berani mengatakan I'm a opposition ya yang ada adalah ya kita gotong royong kalau baik kita katakan baik padahal hal seperti itu kan seperti politik yang munafik saja jadi kalau kita oposisi ya kita kritisi kelemahan-kelemahan kita eksploitasi kelemahan-kelemahan dari pemerintahan yang ada nggak masa kita bicara mengapresiasi kelebihan-kelebihannya itu namanya bunuh diri oposisi dong ya kan kalau kita bicara mengenai komunikasi politik sesungguhnya kan itu perang persepsi saja a matter of perception makanya Pak Jimli pernah bilang ini sering saya ulangi dan saya udah lama tidak mengulanginya politik itu a matter of perception masalah persepsi saja Anda nggak penting jujur benar atau enggak karena nggak ada yang tahu apakah Anda jujur benar atau tidak yang penting Anda tampak jujur kan begitu tidak penting apakah anda bijaksana atau tidak, yang penting anda tampak bijaksana. Ya. Tidak penting apakah anda baik benar atau tidak, yang penting anda tampak baik. Itulah politik. Makanya jangan heran kalau misalnya pemilihan semua politisi itu tampak baik, semua kelihatan peduli sama rakyat, ya kan? Bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, begitu sudah menang lari dia dari rakyat, ya kan? Bahkan dihubung nggak bisa lagi rakyat yang tadinya wah dijanjikan macam-macam ketika dihubungi tidak bisa lagi. Ya tapi jangan menghubungi yang kalah. Kalau yang menghubungi yang kalah memang kita nggak bisa apa-apa. Jadi ada beberapa pendukung misalnya menghubungi. Ya kita tidak punya kekuasaan. Jadi yang dihubungi adalah orang yang berkuasa, yang punya kekuasaan. Karena dialah yang bisa menentukan hitam putihnya Republik. Kalau kita hanya bisa mengkritik. Karena kita tidak megang kekuasaan dan memang kita gentleman untuk tidak uh, mengatakan Untuk tidak memegang kekuasaan tertutup Karena kita sudah memilih sebagai oposisi ya. Jadi Sobat era sekalian uh, Harapan saya itu terlalu idealistik Karena saya tahu Kalau Anies <coughs> Keluar dari orbit kekuasaan Baik dalam skala nasional maupun lokal Maka Indonesia ini Gampang sekali membuang orang Dalam tanda kutip wartawan-wartawan jurnalis nggak akan tertarik lagi <tuh> mengcover orang nggak punya kekuasaan itu soalnya karena ya gimana <tuh> itu kan sama dengan orang yang punya purchasing power punya daya beli 80 triliun dengan orang yang nggak punya daya beli bedalah ya memperlakukannya karena itu Anies tahu betul <tuh> mana yang punya purchasing power, mana yang tidak. Jadi kalau Anda tidak punya purchasing power, ya mungkin Anda berhasil sebagai oposisi, tapi tidak berhasil sebagai calon pemimpin. Karena <tuh> akan dipersepsi bahwa Anda sekedar orang yang berisik, orang yang tidak berbuat apa-apa, hanya protes sana, protes sini. Sehingga karya itu nggak pernah dikatakan. Makanya, Refli Harun tidak pernah mau menjadi kepala daerah, karena ketika kita mau mencalonkan diri, orang akan tanya, "Karyamu apa yang sudah kamu lakukan?" Kan itu juga masalah. Padahal, untuk berkarya, kita kan harus melipir pada kekuasaan. Padahal, ketika kita oposisi, kita konsisten, kita menjauh dari kekuasaan. Jadi, sudah biarlah orang seperti Refli Harun, mungkin orang seperti Rocky Gerung itu, berada di luar kekuasaan terus-menerus. nggak apa-apa, kita menjalani kodrat kita toh. Kayak ro seperti Rocky Gerung tahun 59 lahir. Ya, sudah 65 tahun juga. ya kan? Sudah ya, tahun 59 65 tahun dia. Jadi apalagi yang mau dikejar misalnya. Saya sudah 54 tahun tidak juga mengejar apa-apa. Sehingga ya kita menjadi orang yang bebas untuk beroposisi hanya menjual uh, idealisme dan opini saja ya, itu yang kita ketengahkan ke publik dipakai syukur nggak dipakai ya it is not our business tapi orang seperti Anies nggak bisa begitu Anies selalu ingin ada kekuasaan di tangan dia pertama dia sudah menikmatinya pernah mendapatkannya dan dia sudah pernah menggunakannya dan ketika di Jakarta, di Persepsi berhasil dia menggunakan kekuasaan tersebut untuk kemaslahatan. Jadi, beda. Lalu, kalau dia jadi gubernur, bagaimana pemimpin oposisinya? Ya, sudah, kita tunggu saja. Siapa tahu ada pemimpin lain yang terus menyuarakan oposisi. Karena, kalau berharap sama Anies menyuarakan uh, suara oposisi, nggak bisa kalau dia jadi gubernur. Kenapa? Ya, karena sudah dibatasi lokusnya, hanya bisa ngomong soal DKI. Kalau ngomong yang lain... Anda nggak boleh karena tidak etis karena Anda gubernur DKI. Ya kan begitu. Beda sama kalau dia jadi oposisi opposition leader, dia bisa ngomong apa aja. Partai Perubahan, Ketua Umum Anies Baswedan, dia bisa ngomong apa aja. Tapi sekali lagi, di Indonesia ini reward and punishment, bukan sick and care tadi ya. Reward and punishment belum jelas. Sebagai contoh misalnya, Prabowo ketika jadi oposisi, Kalah lagi sama Jokowi. Tapi begitu dia melipir dibantu Jokowi menang. Artinya tidak jelas konsep reward and punishmentnya. Berarti ada faktor lain sehingga anda bisa memenangkan pertarungan. Faktor apa itu? Macam-macam. Salah satunya karena anda dekat dengan media jadi media darling terus selama lima tahun. Salah duanya karena anda bisa menggunakan bansos, bisa menggunakan politik gentong babi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena itu orang banyak melakukan politik jalan pintas. Ya. Jadi cara untuk menjadi pemimpin itu bukan menjadi seorang idealis. Tapi orang yang mau berkompromi terus dengan kekuasaan agar penguasa mau bantu kita sewaktu-waktu. Jadi apa? Gak ada gunanya. Anies melipir ke Prabowo sekarang. Kenapa? Pilihannya adalah all out mengubah sistem politik atau tidak sama sekali. Kalau dia bergabung dengan Prabowo misalnya, ya kalau Prabowo tidak ingin the second term of office, kalau kalau pengen the second term of office dan itu pasti selama dia sehat, ya kan? Maka tidak akan ada orang lain yang dibiarkan untuk moncer akan dihilangkan yaitu it happen terhadap Anies menurut saya ketika dia kemudian disudahi pada tanggal 27 uh, Juli 2016 dan dia kemudian melamar menjadi pilkada menjadi gubernur Jakarta. Karena orang melihat, "Wah, ini anak macan yang kita pelihara. Kalau kita biarkan, dia bisa menjadi pesaing yang luar biasa." Dan itu pernah saya tulis di detik.com. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, tiga alasan itu ya masuk akal. Satu panggung, dua achievement yang bisa dijual, dan tiga terus menjadi media darling. Keempat, kelima dan lain sebagainya ya hanya Anies yang akan tahu. Tapi sekali lagi ya bagi orang tertentu memegang kekuasaan dan kekuasaan tersebut bisa dijangkaunya kadang-kadang jauh lebih baik daripada tidak memegang kekuasaan. Memegang anggaran 80 triliun jauh lebih powerful daripada orang yang tidak memegang apa-apa. Nah, karena itu ya sudahlah biarkan saya Rocky yang dibilang pasukan sakit hati dan lain sebagainya. cuma omong-omong doang, Anis biarlah dia menjadi pemimpin dengan karyanya. kenapa? karena ada target 2029. beda sama saya Rocky dan lain sebagainya yang hidupnya ya selamanya menjadi oposisi dan tidak punya target politik apa-apa, kecuali ingin melihat bangsa ini jauh lebih baik menjadi bangsa yang baldatun toyibatun kafur menjadi bangsa yang demokratis bangsa yang menghargai perbedaan pendapat bangsa yang tidak memenjarakan seseorang karena mengeluarkan pendapatnya di muka publik masa orang kemudian dipenjara karena berpendapat jadi negeri ini menjadi negeri yang sontoloyo jadinya dan it happens Ketika ada seseorang mengkritik IKN dengan memelesetkan IKN menjadi sesuatu misalnya. Saya udah tahu ini orang ini pasti di proses ditangkap benar padahal itu harus menjadi kewaspadaan kan? Tidak ada yang dihina kan? Tidak ada yang dihina tetapi pasti akan digunakan pasal-pasal menyebarkan berita bohong. Padahal yang dia bilang itu enggak bohong. Eh memang faktanya begitu. Tetapi ya itulah kalau negeri kita, perjuangan to be to democratize uh, negara ini yang sebenarnya memerlukan energi yang luar biasa. Dan saya berharap tadi Anies masuk di dalam kepemimpinan itu, tetapi ya menjadi gubernur DKI mungkin jauh lebih baik ya dia berharap untuk kemudian memelihara panasnya api hingga 2029. Ya kita selalu berdoa munculnya pemimpin-pemimpin yang banyak ya stoknya. Tidak hanya satu dua tapi banyak pemimpin. Itu saja sahabat sekalian. Kita takbiran lagi ya. Karena baru tahun depan lagi kita takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرهن جالس